Sekretariat Kontinjen Malaysia di Jepun akan laksana langkah keselamatan ketat bagi membendung penularan COVID-19 kalangan atlet negara. Ini susulan laporan 8 kes positif di perkampungan Temasya Olimpik. Pemain golf tunggal wanita negara Kelly Tan akui sudah mampu atasi perasaan gemuruh yang menjadi salah satu faktor dia kurang menyelah 5 tahun lalu. Dia juga yakin ada peluang berada di podium. Pusingan ke-11 Liga Premier yang tertunda selepas 3 bulan akan kembali hari ini. Pertemuan akan melibatkan Selangor 2 dan Sarawak United di Stadium Majlis Perbandaran Manjung. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.